Halo sahabat YouTube, jumpa lagi bersama saya Sarang Informasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana cara mengatasi memori penuh HP Oppo A3s dan bagaimana caranya kita membersihkan ruang atau melegakan ruang HP Oppo A3s. Tentunya ada beberapa syarat dan ada beberapa cara kita untuk membersihkannya dan untuk mengatasinya. Sebagian besar dan sebagian banyak pengguna HP Oppo A3s mengeluhkan yaitu memori sering penuh dan tidak cukup ruang. Sering sekali ada pemberitahuan di saat kita mengambil foto atau di saat kita mau bikin video ataupun kita sedang install aplikasi tapi memori tidak cukup dikarenakan memori ruang hampir habis. Dan bagaimana untuk mengatasinya? Tentunya sangat mudah sekali. Tapi sebelumnya buat teman-temanku semua, sahabatku semua yang baru gabung di channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya ya. Agar nanti di saat saya membuat video-video selanjutnya, kalianlah yang dapat notifikasinya. Oke, terima kasih yang sudah subscribe di channel saya ini. Mari kita langsung lanjut ke tutorialnya. Oke, untuk langkah pertama yang kalian lakukan, kita cek dulu ada berapa sisa memori internal di HP Oppo A3s ini ya. Silahkan kalian periksa dan cek memori HP Oppo kalian ya. Oke, kita pergi ke pengaturan dan kita langsung scroll ke bawah. Di bawah sini ada pengaturan tambahan, kita cek di pengaturan tambahan. Dan di sini ada penyimpanan, kita klik penyimpanan agar kita tahu ada sisa berapa total memori yang masih tersisa. Dan di sini di HP saya ini tersedia 1,01 GB dan total memori semuanya 16 GB. Ternyata sudah terpakai 7,66 GB ya. Ruang internalnya 8,67 GB. Dan di sini ada perintah bersihkan memori 260 GB. Mari kita bersihkan di sini. Klik bersihkan memori. Oke, di sini sedang mendeteksi ada beberapa file yang harus kita hapus. Dan di sini ada perintah pembersih WhatsApp semua data JIS aplikasi. Dan saya akan klik semua data JIS aplikasi di sini ya. Di sini ada perintah hapus 224 MB ya. Saya akan hapus di sini. Dan di sini disuruh menghapus ada beberapa file lagi ya di sini. Saya akan hapus di sini. Oke, sudah bertambah 1,16 GB ya di situ. Oke, kita akan kembali lagi ke menu layar ya. Di sini untuk langkah yang kedua yaitu kita ke file manager atau manager file. Kita klik manager file. Di sini ada memori internal, kita klik memori internal. Oke, di sini kita klik semua ya. Di sini kita scroll ke bawah, yang paling banyak biasanya di WhatsApp. Dan kalian harus tahu di sini di WhatsApp sini file WhatsApp ada databases di sini. Biasanya ada banyak sekali file-file sampah. Silahkan kalau di sini kalian ada file sampah, silahkan kalian hapus di sini ya. Karena di sini mungkin kalian tanpa sadari di sini ada file-file sampah tersembunyi. Silahkan cek di sini dan hapus semuanya ya. Karena ini juga akan sangat mengurangi memori internal kita. Oke, kita kembali dan saya sudah menghapusnya dari awal ya. Saya akan kembali. Dan oke, untuk langkah selanjutnya kita kembali lagi ke pengaturan ya. Dan di sini di pengaturan sini kita lihat ya. Di sini ada manajemen aplikasi. Oke, kita tunggu sebentar. Manajemen aplikasi di sini kalian tinggal pilih mana yang mau dihapus. Kalian tidak perlu menghapus aplikasinya dan kalian tinggal hapus datanya agar memori kalian sedikit bertambah ya. Setelah itu kita klik aplikasi, kita klik penggunaan memori dan di sini hapus data. Klik hapus data ya. Oke, dan di sini banyak sekali ya aplikasi yang harus dihapusin. Saya hapus data lagi di sini. Oke, banyak sekali di sini ya. Dan kalian di sini apabila kalian ada WhatsApp, ada Facebook, silahkan kalian hapus WhatsApp atau Facebook kalian ya. Dan kalian harus ingat nomor telepon yang kalian pakai ya dan kata sandi Facebook atau email Facebook yang kalian pakai. Karena kalau sudah kalian hapus, nanti tentunya pas kalian masuk atau login lagi nanti minta
email dan kata sandi. Oke, sekarang kita cek di pengaturan lagi sisa berapa memori internal kita ya. Oke, saya akan cek di sini di pengaturan tambahan, di penyimpanan sini. Dan di sini sudah bertambah 1,13 GB ya di sini. Ini saya sambil ngerekam dan saya sambil ngerekord ya di sini. Tentunya memori semakin bertambah saat saya ngerekord ya. Tadinya kalau saya nggak sambil ngerekam, pastinya ini akan sangat bertambah banyak sekali. Oke, terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.